Beragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rekan Tribuner semua. Berjumpa lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis tribunpekanbaru.com dalam program Apa Kisah. Sebuah program yang mengulas berbagai persoalan yang hangat di Provinsi Riau. Kita tahu pasti rekan Tribuners pasti sudah tahu tiba-tiba kok di acara Apa Kisah kali ini sudah duduk orang perempuan di samping saya. Dan mungkin sudah tidak asing, beliau adalah Mbak, orang menyebutnya Ratu Badminton dari Kampar. Beliau adalah Liani Ratri Oktila yang berhasil membawa pulang medali pada pesta olahraga di Paralimpik Tokyo kemarin. Selamat malam Mbak Ratri. Ini luar biasa. Rekan Tribuners, kita tahu bahwa Indonesia itu mencatat sejarah pada ajang Paralimpiade Tokyo kemarin bahwa Indonesia berhasil meraih 9 medali. Di antaranya 2 disumbangkan oleh Mbak. Saya memanggilnya Mbak Ratri aja Mbak ya, Ratri biar enak aja ya. 3 disumbangkan oleh Mbak Ratri, 2 medali emas dan 1 medali perak. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa setelah penantian 41 tahun kita untuk mendapatkan medali. Rekan Tribuners, malam ini saya sejenak akan ngobrol-ngobrol di sela kesibukan Mbak Ratri yang luar biasa. Dia sudah jauh-jauh datang, bolak-balik di sela kesibukannya, mau mampir di studio kita. Mbak Ratri, ini kalau boleh tahu ya Mbak Ratri, sebetulnya ini sebuah hal luar biasa ya, prestasi luar biasa. Bisa cerita sedikit bagaimana Mbak Ratri itu bisa berangkat sampai ke Paralimpik Tokyo kemarin? Mungkin rekan Tribuners, pada program ini kami sudah melaksanakan protokol kesehatan dan kami sudah mengecek suhu serta sudah memvaksin sudah mensterilisasi ruangan. Untuk itu kami akan melepas masker dengan tujuan adalah agar suara kami bisa terdengar lebih jelas. Ya, gimana Mbak Ratri, bisa cerita sedikit nih tentang sampai berangkat ke Paralimpik itu Mbak Ratri? Ceritanya banyak kali ya Pak ya. Untuk cerita saya ke sampai ke Paralimpik itu tentu banyak proses yang saya jalani, bukan hanya peran saya sendiri di sini. Saya cukup berterima kasih sama Tuhan, sama keluarga untuk saya bisa sampai saat ini karena peran tersebut itu adalah peran yang utama. Dan juga terima kasih kepada seluruh pelatih dan NPC Indonesia juga, organisasi olahraga disabilitas. Dan juga yang tentunya terutama lagi adalah presiden, pemerintah, Menpora, semua juga berperan penting dalam perjalanan karir saya ini. Dan yang penting sekali lagi juga gak kalah penting itu adalah media. Salah satunya itu medianya Tribun ini yang selalu mengikuti saya, bukan saat ini aja. Jadi Tribun mengikuti kisah saya juga sejak tahun 2012, bahkan setelah awal-awal saya kecelakaan. Berarti ini memang agak berat ya. Ini mungkin jika kecelakaan itu Mbak Ratri usia sekitar umur 21 ya. Ya. Mungkin ya kita anggap itu musibah lah ya Mbak Ratri. Ya. Bagaimana Mbak Ratri supaya bisa bangkit ini untuk memberikan semangat kepada masyarakat? Mungkin banyak di luar sana, saya tidak mengapa banyak. Mungkin yang ketika mengalami sesuatu hal atau musibah, bagaimana membangkitkan semangat ini sampai kita tahu Mbak Ratri ini luar biasa sekali. Mungkin pas kecelakaan atau terpuruknya, yang saya tahu dari teman-teman atlet itu kebanyakan mereka disabilitas dari lahir atau mereka kecelakaan. Nah, puji Tuhannya saya walaupun saya kecelakaan waktu itu, saya nggak pernah merasa terpuruk, Pak. Jadi ketika saya kecelakaan, saya hanya menganggap, oh ini waktunya Tuhan beri saya waktu untuk istirahat. Itu yang terlintas dalam benak saya ketika saya kecelakaan. Jadi nggak terpikir, oh saya ini bakalan berbeda. Enggak. Harus menyerah atau tidak ya? Puji Tuhannya enggak. Puji Tuhannya enggak. Karena apa? Karena support sama keluarga, terus teman-teman. Orang di lingkungan saya, ketika saya patah kecelakaan, saya melihat betapa banyaknya orang datang ke rumah saya mensupport. Dan itu justru menjadi semangat tersendiri Mbak Ratri itu untuk bangkit. Dia. Jadi
satu lagi karena saya tidak kehilangan anggota tubuh mungkin, jadi itu nggak sempat membuat saya down. Okay. Mungkin okay. teman-teman kan banyak yang saya amputi tangan, amputi kaki, nah itu mereka tampil berbeda, jadi makanya mereka sempat down atau terpuruk. Kalau saya waktu itu nggak, jadi saya di saat saya kecelakaan saya masih beruntung sekali, saya masih bisa berpikir positif. Luar biasa sekali semangatnya Mbak Ratri. Kita tahu bahwa Paralimpik itu adalah ajang ya bagi kaum kaum disabilitas, dan pada ajang itu Mbak Ratri turun di tiga nomor sekaligus loh. Mohon maaf Mbak Ratri, di sela keterbatasan Mbak Ratri harus turun di tiga nomor ya kan. Gimana nih caranya Mbak Ratri membagi? Saya dengar infonya waktu latihan dulu kerap karena saking kerasnya berarti toilet jadi ajang untuk istirahat ya, ya. Ini bisa cerita sedikit ini gimana Mbak Ratri? Iya, terbiasa. Jadi kalau mungkin kalau saya orang tuh jadi tahu nih kisah saya kalau istirahat, kalau bertanding, orang nyari saya nggak ribet itu benar. Jadi saya kalau nggak, kalau kasusnya saya kalau di jeda main saya selalu bilang sama pelatih, mas mbak nanti kok nyari saya di toilet. Karena di luar negeri sana, di tempat kita bertanding itu kebanyakan toilet atau lounge atau warming up tempat ruangannya itu memang bersih-bersih dan itu bisa dipakai kita untuk istirahat pak. Jadi di situ dikasih kadang tuh juga ada kursi panjang yang memang bisa untuk istirahat. Oh, itu jadi daripada saya harus kembali ke village atau ke hotel tuh kan memakan cukup waktu. Jauh, sedangkan ya, saya main di jeda waktu yang hanya beberapa jam aja gitu. Mbak Ratri, menurut Mbak Ratri sendiri, apakah Mbak Ratri masih punya target lain setelah prestasi ini Mbak Ratri? Ya mungkin karena manusia tadi kan kodratnya tadi nggak pernah puas kali ya Pak. Ya. Jadi kalau saya itu ambisi, wah sekarang saya masih 2 emas 1 perak. Di 2024 saya harus 3 emas. Itu yang motivasi saya. Itu targetnya ya? 3 emas, luar biasa. Oke, okay, itu target. Itu target emas ya? Amin. Kalau boleh tahu, target untuk Mbak Ratri sendiri apa kira-kira? Setelah mendapat medali emas, apa keinginan yang Mbak Ratri setelah? Keinginan saya yang pertama selain membanggakan orang tua keluarga itu kan udah pasti Pak, saya bersyukur membanggakan orang tua. Tapi yang sekarang saya itu keinginan terbesar dalam hidup saya itu ingin, berhubung pemerintah sudah menyetarakan kita dengan yang non disabilitas, saya pengen bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya seperti ya saya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman disabilitas, bisa menjadi semangat teman-teman yang mungkin lagi terpuruk dengan melihat prestasi saya, bisa menjadi inspirasi lah Pak. Itu baik, tujuan. Okay. Menjadi inspirasi ini penting ya Mbak Ratri. Mungkin banyak orang di luar sana yang mungkin pengen tahu seperti apa sih caranya, mungkin begitu ya Mbak Ratri, supaya saya bisa bergabung atau bisa menjadi atlet Paralimpik. Mungkin banyak di luar sana tidak tahu dengan keterbatasan itu, saya mau kemana sih, saya ini apa, kira-kira kasih bocorannya dong. Ya, betul Pak, itu penting soalnya. Jadi kalau untuk teman-teman disabilitas, mungkin yang lebih berperan sekarang itu adalah orang di sekitar, jadi kayak teman, keluarga, masyarakat. Misalnya kita bisa melihat orang disabilitas, mungkin kita bisa mengarahkan. Ya, soalnya betul. Yang saya tahu orang disabilitas jauh lebih sensitif dibanding betul, orang yang normal pada biasanya. Kenapa dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah yang berperan penting adalah orang yang di sekitarnya. Jadi kita bisa mengarahkan mereka, oh dalam keterbatasan kamu bisa berolahraga. Di cabornya pun ada klasifikasinya Pak, jadi nggak harus kamu jadi para badminton. Bisa turun di para swimming dengan keterbatasannya, ketentuannya sudah ada, klasifikasinya sudah ada, jadi nggak harus di para badminton. Banyak cabur olahraga. Banyak cabur olahraga. Lalu mereka mau harusnya bagaimana Mbak Ti? Jadi di NPC Indonesia itu kita dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai kabupatennya itu kita ada organisasinya. Kan mungkin emang benar masyarakat banyak yang belum tahu. Itu dia. Ini penting mungkin bisa disampaikan. Kira-kira bagaimana prosesnya Mbak Ratri ini nih? Sebenarnya itu semua sama. Setelah Popda, contohnya Popda, kita juga akan ada yang kelas yang non para dan akan ada kelas paranya. Sebenarnya nggak beda jauh beberapa lama. Cuma mungkin karena ya publikasi atau orang nggak banyak tahu Pak, karena banyak kan jarang gestos. Iya, betul. Cuma sebenarnya kalau dalam kita bisa cari atau searching zaman sekarang kan sudah canggih, mungkin kalau bisa datengin kantor kabupatennya atau provinsinya juga ada kelasnya Selekda, eventnya juga ada di tingkat di tingkat daerah, tingkat provinsi juga ada di tingkat nasional, semua sama. Oh, artinya rekan Tribuners, artinya Anda jangan menyerah. Mbak Ratri tadi memberi masukan bagi misalnya kalau memang ada keinginan untuk berolahraga, walaupun di sela keterbatasan bisa searching atau apa, misalnya datang saja langsung ke kabupaten atau NPC yang terdekat ya Mbak Ratri. Bisa DM saya juga, saya sering arahin kalau orang DM atau orang WA saya arahin, oh kamu dari mana ini? Bahkan Mbak Ratri sudah membuka DM-nya untuk silakan untuk ingin bergabung apa artinya kadang, bahwa kadang-kadang kan mereka juga kesulitan Pak. Kesulitan mereka dalam mencari informasi. Betul. Jadi ini adalah kesempatan. Rekan Tribuners, Mbak Ratri ini sendiri tadi luar biasa loh, di sela waktunya dia tadi siang sekitar pukul 2 baru mendarat di
Riau, setelah sebelumnya itu harus sibuk di Jakarta, kemudian bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian ke Solo bertemu Pak Wali Kota di sana, di sela-sela waktunya dia pulang ke kampungnya di Riau, Mbak Ratri minta bantuan ke sini. Nah, bagaimana suasana penyambutan Mbak Ratri tadi di Riau? Kita saksikan video. Mbak Ratri sesaat lagi akan menaiki mobil jeep terbuka. Rencananya Ratri akan diarak keliling Kota Pekanbaru. Selama diarak, Ratri akan diiringi lagu musik tradisional. Akan berangkat, sekali lagi akan diarak ke Kota Pekanbaru menggunakan jeep terbuka. Mbak Ratri bersama Suci atlet renang sudah menaiki mobil terbuka bersama orang tuanya. Sekali lagi akan berangkat. Maju kak, ready, maju. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Rekan Tribuners, tadi video bagaimana euforia penyambutan Mbak Ratri ketika sampai di Pekanbaru yang tadi. Ya, kita tahu atas prestasi yang luar biasa, wajar menurut saya menyambut Mbak Pahlawan adalah hal yang cukup kita perlu kita lakukan. Nah, bercerita tentang ini Mbak Ratri, kabarnya juga Mbak Ratri ini bukan hanya di prestasi olahraga aja ya, tapi di prestasi pendidikan. Hanya lagi ngejar S3 nih, Mbak ya, Ratri. Iya, betul. Bagaimana mungkin, apa sih target Mbak Ratri? Kenapa harus sampai mengejar S3 segala macam? Dan bagaimana Mbak Ratri mengatur? Ini luar biasa loh. Di satu sisi harus menjadi atlet yang sekarang sedang ya menjadi sorotan dunia. Bahkan Mbak Ratri adalah urutan ranking 1 dunia ya. Nah, kemudian di satu sisi harus menempuh pendidikan itu. Bagaimana sih tips dan triknya bisa membagi waktunya? Awalnya saya pengen terus melanjutkan pendidikan itu ya karena saya melihat teman-teman di sekitar, Pak. Jadi teman-teman di sekitar itu mereka punya keterbatasan, masih sulitnya akses teman-teman untuk bisa mengikuti pendidikan walaupun mereka ingin, tapi kan belum semua universitas atau belum semua sekolah yang memungkinkan untuk teman-teman disabilitas bisa sekolah.
Ya, tuh kadang kita juga nggak bisa memungkiri mungkin bullying atau segala macam dengan iya, orang yang ya anak ini nah. ini cukup menarik nih persoalan nah. bullying nih bagaimana terus bagaimana nah, menyikapinya Mbak Rati memberikan menunjukkan inspirasi ke masyarakat, menunjukkan ke masyarakat disabilitas juga harus berprestasi bukan di bidang olahraga dengan mudah-mudahan saya bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman difabel lainnya bahwa saya juga bisa berprestasi di tingkat pendidikan walaupun pendidikan saya tidak secemerlang prestasi di olahraga. Ya, ini terus kemarin seperti pas kita pelepasan di Solo, saya juga saya menodong sama rektornya. Saya bilang kalau saya bisa meraih medali nanti di sana, apa nih dari universitas yang bisa saya dapat? Udah kamu fokus pertandingan dulu, nanti kamu pulang baru kita bicarain. Wah nggak bisa dong Pak, saya bilang bisa dong Pak. Gitu. Nanti disampaikan rektor pas nanti kamu berangkat gitu pas acara doa bersama. Nah pas doa bersama rektor menyampaikan Pak dari universitas 11 Maret semua peraih medali bisa sekolah sampai S3 beasiswa gratis. Nah di situ saya paling tidak saya bermanfaat buat teman-teman saya, paling tidak saya yang pertama ngomong saya pengen setelah dapat medali apa nih gitu. Pas ngomong kayak gitu, nah saya support teman-teman yang lain, ayo dong sekolah. Paling tidak itu walaupun kita punya keterbatasan atau punya kekurangan, tapi kita juga mempunyai pendidikan yang layak. Betul, betul sekali. Luar biasa sekali Mbak Ratri. Tapi Mbak Ratri, ini bincang-bincang tadi kembali ke pokok awal bahwa Mbak Ratri juga punya target ya di 2024 tadi ya, bahwa bukan hanya inginnya 3 rekan tribuners, tapi 3-nya emas. Kalau kali ini kan kita bisa lihat rekan tribuners 2 emas dan 1 perak. Mbak Ratri tadi di 2024 adalah bahwa berharap bisa menyempat 3 emas. Nah Mbak Ratri, ini kan waktunya sangat panjang sekali ya. Singkat ini Pak, 3 tahun loh Pak. Oh 3 tahun singkat ya kalau menurut Mbak Ratri, kalau menurut saya mungkin agak panjang ya kan. Kira-kira pertama apa persiapan yang dilakukan ya, dan kemudian juga mohon maaf Mbak Ratri, tentu juga seiring bertambahnya waktu juga pasti akan seiring bertambah usia kita. Tentu catatan usia juga menjadi sangat penting bagi seorang atlet. Nah kira-kira bagaimana? Kalau catatan usia betul, cuma beruntungnya di NPC atau di olahraga para ini usia bukanlah, usia hanya angka benar. Karena di sini kita bisa bertanding, selagi kita mampu kita bisa bertanding sampai usia, ya contoh seperti teman-teman saya yang lain sampai usia 54 tahun, 45 tahun. Selagi bisa, mereka bisa berprestasi, gak masalah selagi mereka bisa bersaing di internasional. Oke, berarti artinya usia tidak masalah. Tidak masalah. Artinya selama masih bisa berprestasi. Bertanding bisa, masih mampu, kita masih bisa bertanding. Oke, Mbak Ratri. Dengan prestasi yang sudah diraih ini kan, saya yakin pasti sekarang banyak pihak nih, banyak pihak berusaha melirik, berusaha menarik Mbak Ratri lah. Lalu kira-kira apa sih yang target Mbak Ratri terutama untuk meningkatkan ya dunia badminton, dunia bulu tangkis, terutama bagi atlet-atlet para? Kalau untuk saat ini jujur ya Pak, kalau untuk saat ini saya rasa yang untuk ditingkatkan itu sudah tidak ada, yang menurut saya yang lebih pantas tuh dipertahankan. Apa yang diberikan pemerintah, apa yang diapresiasikan oleh banyak juga dari pihak-pihak swasta atau orang luar dari pemerintah, tapi menurut saya itu saat ini adalah yang, kalau ini saya berbicara di pusat ya Pak ya, karena saya kan di Platnas ya. Untuk di daerah beda lagi. Nah ketika saya lakukan di sana itu lebih ke dipertahankan. Apa yang kami rasakan di saat pelatihan itu udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup untuk membuat atlet percaya diri dalam latihan. Karena kita semua sudah sangat dicukup. Dicukupi kebutuhan. Nah, lalu dengan prestasi yang sudah diproleh nih, berarti kabarnya ingin punya target sesuatu ya, macam membangun gor atau apa ya, katanya. Kenapa Mbak Ratri? Dan apa alasan kok bisa ingin? Dan kira-kira itu gor nanti untuk apa Mbak Ratri? Ya, selain gor itu saya pertama-tama ya saya pengennya investasi jangka panjang. Dengan gor itu sebenarnya ya adalah saya mendapatkannya dari badminton, ya saya pengenlah buat gor. Selain untuk investasi jangka panjang, yang saya lihat adalah ya untuk teman-teman yang di Solo sana, yang di Platnas, atau teman-teman yang lain yang karena di Solo pusatnya disabilitas, jadi banyak teman-teman yang pengen menjadi atlet tapi kan bukan di Platnas. Mereka pengen menjadi atlet tapi pengen berlatih, tapi mereka kesulitan mendapatkan tempat yang sesuai untuk mereka. Karena kan teman-teman yang kursi roda itu kan nggak bisa bermain di karpet, ataupun di semen pun misalnya dia merusak lah. Bisa rusak lainnya atau segala macam. Nah itu yang buat teman saya, buat hati saya tergerak nih pas teman-teman ngomong aku latihan di sana sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena sana udah nggak boleh dipakai untuk wheelchair lagi. Nah itu bukan satu dua kali, saya selama saya di sana beberapa kali teman-teman kami, orang-orang di sekitar saya yang bukan Platnas, tapi mereka kesulitan itu. Dan inilah
niat Mbak Ratri ya, untuk membangun terutama untuk teman-teman oh, para ya. Walaupun saya sewakan nih nanti yang land untuk standing, paling tidak ada lapangan yang khusus buat teman-teman. Artinya bisa menampung, ya, bisa menampung. Setidak-tidak ikut berolahraga ya, di sana. Nah, kan rekan Tribuners luar biasa sekali. Mbak Ratri yang padat, jadi sudah kami pengen ngobrol panjang dengan Mbak Ratri ya, tapi kita tahu bahwa ya, kami minta lah ya. Inspirasi yang pengen saya sampaikan untuk teman-teman para, untuk semua terbatasan, teman difabel, jangan pernah putus asa. Semangat, nggak ada yang perlu diragukan lagi untuk olahraga karena pemerintah sudah cukup sangat sangat mengapresiasi kita dengan menyetarakan kita dengan yang non para. Sudah adalah suatu keputusan yang luar biasa menurut saya nggak ada perbedaan kita dengan non para dengan yang non para dulu. Jadi dengan rasa minder yang kurang percaya diri itu udah dihilangin, kita sama-sama bisa berprestasi walaupun kita di jalur yang berbeda, mereka di dan para, kita di para, tapi kan sama-sama berprestasi yang penting. Terima kasih, luar biasa Mbak Ratri. Dan Tribuners, kita penuh acara ini baru cindera mata yang mungkin tidak ada apa-apanya bandingkan hadiah yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada Mbak Ratri. Saya akan menyampaikan saya di belakang tempat duduk saya, makanya tadi kata operator bahwa kelihatan tempat duduk saya sampaikan hanya bisa diterima oleh Mbak Ratri. Ratri guna semua untuk... ya. Terima kasih Pak, semoga semangat nasi yang disampaikan oleh Mbak Ratri tadi, semangat kita. Terima kasih atas perjuangannya Mbak Ratri dan atas inspirasinya. Selalu. Akhir dasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak Tribun Pekanbaru.com.